Bang, untuk itu, tersangka sendiri laki-laki atau perempuan, Bang? Secara resminya apakah tersangka itu perempuan ataupun laki-laki akan segera kita informasikan dalam waktu dekat. Ditunggu 1x24 jam ya. Kita akan segera rilis. Dan untuk penangkapan sendiri di mana, Bang? Penangkapan tersangka sendiri di mana? Nah, ini pertanyaan ini nanti akan kita sampaikan besok secara resminya karena kita kan masih dalam proses administrasi. Jadi memang ditunggu saja. Berarti kalau ditangkap ya, Bang? Kenapa? Tapi sudah lagi di investigasi. Udah ada di kantor polisi orang lagi diinvestigasi. Bang, berapa orang? Lagi di kantor polisi sekarang posisinya. Saya enggak bisa kasih penjelasan lebih lanjut. Bang, tapi Abang sudah ketemu secara langsung, Bang. Kenapa? Sudah ketemu secara langsung dengan rektornya? Belum. Bang, apakah nanti RB akan mengikut penangkapan? Hadir. Segera. Pokoknya nanti malam ini semua teman-teman media akan mendapatkan informasi di atas jam 11 malam. Oke. Bang, ini kan lagi di investigasi, Bang. Siap. Udah ketemu belum motifnya apa, Bang? Motifnya nanti apa? Semuanya itu akan kita sampaikan siapa tersangkanya, kemudian bekerja di mana, sebagai apa, motifnya seperti apa yang cukup kita kaget juga. Nanti kita akan sampaikan dalam waktu dekat. Bang, untuk bang, ini yang disangkakan apa sih, Bang? Kenapa? Pasal yang disangkakan. Pasal yang disangkakan pasal 29 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 4 tahun. 4 tahun penjara. Iya. Dendanya ada? Enggak. Dia sendiri atau berdua atau beberapa orang sih? Ini kan merupakan lanjutan dari laporan kita. Memang laporan tersebut nanti akan dibagi dalam beberapa tahap. Dan ini salah satunya yang sudah kita konfirmasi dan memang telah didapatkan. Jadi kita akan sampaikan. Bang, ini yang melalui Instagram atau apa, Bang, pencemarannya? Nanti kita akan jelaskan detailnya. Ini tuh masih dengan pengancaman itu? Nanti saya akan jelaskan. Sekarang ini ada beberapa ya, jadi nggak bisa langsung kita sampaikan. Update malam ini yang kita dapatkan apa nih, Bang? Nanti jam 11 malam kita akan sampaikan. Rilisnya berarti besok, Bang? Kenapa? Rilisnya berarti besok atau hari, malam ini? Rencananya kalau nggak dalam 1-2 hari ini ya, gitu. Bang, bila sendiri membuka pintu damai ya, karena kan sebelumnya kita juga tahu. Nah ini, kita memang salah satunya kita belum bisa sampaikan karena kita belum mendapatkan konfirmasi apakah nanti akan dibukakan damai atau akan berlanjut terus. Tapi bila udah tahu, Bang, kalau lagi diinvestigasi. Sudah, rekan klien kami sudah mengetahui. Responnya gimana, Bang, waktu udah tahu diinvestigasi, lagi diinvestigasi? Si RB responnya Bilar gimana waktu tahu? Ya pasti bersyukur ya, karena memang laporan ini kan yang memang yang benar-benar yang materi yang utama ya. Jadi mungkin dari klien kami menyampaikan terima kasih kepada